Kami Sabang Alawin Bogor mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Kenyang apa ya? Ya kenyang. Kenyang. Kenyang enggak? Makan apa nih? Kurang. Wah, gila. Ini
ini cuk apa bersih gile ngomong tenjatan lintar dulu. Hubabah Khadijatul Kubra, beliau seorang istri yang tidak bisa dilupakan oleh Rasul. Siapapun yang menyakiti beliau, Rasulullah tidak akan sungkan menunjukkan kemarahannya. Siapapun, enggak peduli Rasul. Meskipun itu adalah Sayyidatuna Aisyah, berbicara kurang pantas terhadap Sayyidah Khadijah, langsung Rasul tegur dia. Karena Hubabah Khadijah tidak sembarang wanita. Dia adalah seorang yang suatu waktu malaikat Jibril sedang duduk bersama Rasul. Tiba-tiba malaikat Jibril berkata, "Ya Rasulullah, atatka Khadijah bi'ina'in fihi ta'am wa syarab fa'idha kanat ta'ti fagra' alaihassalam min rabbiha wa minni." Sekarang sedang datang, kata malaikat Jibril, sedang duduk sama Rasul, Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Nanti kalau dia sudah berada di sini, kau katakan kepada dia bahwasanya Allah assalam menitip salam untuk dia dan juga aku, kata malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril kepengennya dia juga. Maka Sayyidatuna Khadijah, selain itu dikasakan oleh Sayyidina Jibril, "Abshirha bi anna laha baitan fil jannah min qasabin la nasab wa la sakhab." Kasih tahu sama Sayyidah Khadijah bahwasanya Allah memberikan kepadanya satu bangunan rumah di dalam surga. Rumah tersebut terbuat dari qasab, itu kalau diterjemahkan cuman seperti kayu. Makanya Sayyidah Fatimah sampai bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana keadaan ibuku? Apakah seperti kayu-kayu yang..." "Oh enggak," kata Rasul, "bangunan rumahnya enggak bisa terhingga, enggak bisa diukur." Di situ Sayyidah Khadijah tidak akan lagi merasakan capek, enggak akan lagi merasakan lelah. Tinggal kebahagiaan saja yang dia rasakan. Rapi. Ya, foto dulu, foto dulu, foto. Ya, foto dulu ya.
Iya, oh, foto dulu. Harus di foto dulu. Tunggu dulu, tunggu dulu. Kami Sadar Alawin Bogor mengucapkan minal aidin.